contoh bawa kitab. Dia kata purakan pun entahlah, saya bawa aja. Kita mau. Okay, tuan-tuan, kesimpulan. Ini nak berhenti ni. Dah parking kereta orang. Cuma belum keluar lagi tu. Okay. Kesimpulan tuan-tuan. Kita nampak, ya, atau kita faham bahawa kita sekarang ni berada di penghujung tahun 1432, betul kan? 32 kan? Dan masuk 33. Ya. Kau saya ketinggalan zaman kau? Ya, kita nak masuk tahun baru ni. Maka apabila kita telah mendengar cerita kitab yang saya bacakan tadi, insyaAllah marilah kita sama-sama memperbetulkan diri kita kembali. Kalau dah betul, kita perbaiki lagi, tambah lagi perbaik. Hari ini lebih baik daripada semalam. Kita kena jadikan hari ini lebih baik daripada semalam. Jangan hari ini lebih teruk daripada semalam. Itu celaka. InsyaAllah, tahun yang baru ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dan insyaAllah, mana saya sebut awal mukadimah tadi, marilah kita pergunakan umur kita yang masih berbaki sikit, yang mungkin berapa bulan, berapa hari, berapa tahun, kita pun tak tahu lagi, untuk kita menambah bakti kita, melakukan sebanyak mungkin ketaatan kepada Allah. Berusahalah mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kata, peganglah kata Sayyidina Ali ini, carilah keredaan Allah Ta'ala walaupun manusia malu. Carilah keredaan Allah Ta'ala walaupun manusia malu. Walaupun manusia perangi. Walaupun manusia benci. Cari keredaan Allah Ta'ala. Dan jangan sekali-kali mencari keredaan manusia dengan kemurkaan Allah. Jangan sekali-kali mencari keredaan manusia dengan kemurkaan Allah. Ya? Sebab apa? Ampusan. Wa ampu sini. Wallahu a'lam. Cukup tak kata tu kali pula. Jadi tuan-tuan, saya minta maaf tuan-tuan sekarang ni perkataan yang menggulis hati tuan-tuan. Apapun, marilah kita perbetulkan diri kita. Sebab umur kita masih berbaki ini, insyaAllah sama-sama saya perbetulkan diri saya, tuan-tuan dan perempuan perbetulkan diri tuan-tuan, pasang azam cita-cita yang jitu untuk cari kereta Allah Ta'ala, supaya Allah ampunkan segala dosa-dosa kita yang terdahulu, terkini dan akan datang. Kita pun tak tahu dosa kita Allah ampun ke belum. Bila kita tahu, apabila kita dah mati masuk kubur tadi. Dan kita pun tak tahu, ya Allah, sama ada kita ni bagaimana takut kepada hadis Nabi SAW. Ada orang yang beramal, ya, sepanjang hidup beramal sampai setengkal, sehasta lagi nama zirak, zirak sehasta tapi setengkal nak masuk ke syurga. Tiba-tiba dia beramal dengan amalan ahli neraka masuk neraka. Dan apabila ada juga orang yang beramal ahli neraka, sejengkal lagi dia masuk neraka ataupun sehasta lagi masuk neraka, tiba-tiba dia beramal dengan amalan ahli neraka, ahli syurga, maka masuk syurga. Sebab kita ni tahu nasib kita apabila kita mati. Sekarang belum tahu lagi. Sebab itulah kita minta Allah matikan dalam keadaan beriman. Nasib kita tahu okey tak okey ketika kita nak mati. Kita nak mati. Sekarang kita tak tahu lagi. Macam nak sambung lagi, cukup lagi. Wallahu'alam. Jadi tuan-tuan, minta maaf lah. Mana baik itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak baik itu ada kelemahan di sisi. Saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi sanalim syaitan wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, sinarilah hati kami ini dengan cahaya iman, dengan cahaya Islam, dengan cahaya hidayah, sebagaimana Engkau menyinari bumi dan langit ini dengan cahaya matahari Muslim lamanya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, hidupkanlah kami sebagaimana hidupnya para ulama yang bertakwa dan beramal dengan ilmunya Allah. Dan nantikanlah kami, ya Allah, sebagaimana matinya para syuhada yang memperjuangkan dan mempertahankan agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, hidupkanlah kami dalam keadaan beriman, dan matikan juga kami dalam keadaan beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami. Berilah kami kekuatan untuk kami beramal dengan ilmu kami, ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk kami melaksanakan segala titah perintah-Mu, ya Allah.
Berilah kami kekuatan untuk kami meninggalkan segala larangan dan tegahan-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, bersihkanlah hati kami daripada sifat-sifat yang keji, ya Allah, dan penuhilah hati kami dengan sifat-sifat yang terpuji, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, bantulah para mujahidin, bantulah para pejuang Islam, ya Allah, di mana sahaja mereka berada dan di zaman mana sahaja mereka berada, dalam memperjuang dan mempertahankan agama, ya Allah, dan hancurkan musuh-musuh Islam sehancur-hancurnya, ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam sehancur-hancurnya, ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam sehancur-hancurnya, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami daripada azab api neraka, ya Allah. Sesungguhnya kami tidak mampu menahan siksaan api neraka, ya Allah. Sesungguhnya kami tidak mampu menahan siksaan api neraka, ya Allah. Sesungguhnya kami tidak mampu menahan siksaan api neraka, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, terimalah doa kami, terimalah permintaan kami, terimalah permohonan kami, terimalah rintihan dan rayuan kami, ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa anak-anak dan istri kami, dosa para suami, dosa para guru kami, dosa orang yang berhak ke atas kami, ya Allah. Sama ada dosa terdahulu, terkini dan selamanya, dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa yang tersembunyi maupun dosa yang nyata, dosa yang sengaja maupun dosa yang tak sengaja kami lakukan, ya Allah. Dan juga ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Kasihanilah serta rahmatilah keduanya, ya Allah. Kasihanilah serta rahmatilah keduanya, Allah. Kasihanilah serta rahmatilah keduanya, Allah. Sebagaimana mereka mengasihi dan juga merahmati kami semenjak kami kecil, sesungguhnya Engkau Maha mengampun lagi Maha mengasihani. Sesungguhnya Engkau Maha mengampun lagi Maha mengasihani. Sesungguhnya Engkau Maha mengampun lagi Maha mengasihani. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.